Okay guys, morning. Apa khabar? Kita nak review kereta yang cantik ni eh. Okay, ini merupakan MyV eh. MyV Limited Edition. Tahun 2010. And ini adalah kereta yang sangat rare. Okay, tak tahu berapa unit ada kat luar tapi dia memang rare. Okay. Saya tunjukkan kereta ni sebab banyak orang yang tanya, apa kereta yang saya boleh beli? Sebagai kereta permulaan, sebagai kereta untuk student ataupun mula beli mula kerja eh. Okey, so kita tengok kat belakang ni. Memang cantik warna ni eh. Ini adalah dinamakan Dazzling Red. Tapi warna dia lebih kepada pink ah. Nampak lebih kepada pink. Okey, satu barang yang telah ditukar adalah dia punya rim. Dari warna silver, warna perak kepada warna hitam ni lah. Ini adalah untuk special edition punya rim kan. Cantik tak model ni? Tengok t-shirt yang dia pakai tu eh. Okey, ini adalah t-shirt yang kita nak jual eh. Sempena PKP, tak boleh cari makan, kita nak cari makan kat sini lah. So ada dua design, ada Ativa dan ada MyV. So design Ativa, ini design MyV, macam ni, RM49 tanpa post eh. Ativa pun sama. So siapa nak PM lah. Okey, so kita tengok dari depan, kereta ni ada apa? Apa yang ada di pada kereta ni? Dia sama lebih kurang biasa, macam yang biasa, tapi warna dia lain. Lagi satu dia ada fog lamp eh, ada fog lamp. Dan ini adalah limited edition. Maka dia ada logo untuk limited edition tapi sudah dikebas. Okey, telah dikebas. Sebab kereta limited edition, semua orang kebas. Okey. Dia ada satu limited edition logo di sini tapi dah dikebas. Kalau tak salah dekat tepi pun ada lagi satu logo di limited edition. Sebelah sini dan sebelah sana tapi sudah dikebas juga. Okey. Okey, jom kita tengok kat dalam pula. Alright. Ini dia. Tengok pintu. Mengancam eh. Dalam dia pun warna merah. Okey. This part is fabric very nice. Tengok ni eh. Untuk budak-budak wanita, budak-budak perempuan memang suka ni. Dia punya flower print. Dia bukan carbon fiber print. Dia flower print eh. Bentuk ada corak bunga. Begitu cantik tengok. Oh, budak perempuan mesti suka. Okey. Tengok dalam, dia punya carpet pun ada sikit warna pink. Tengok seat dia. Seat dia memang mengancam. Okey, dan sebelah sini dia ada corak. Nampak corak dia cantik. Oi, cantik ni. Corak dia memang cantik, budak perempuan memang suka. Dan sini ada limited edition eh. Limited edition. Ini embossed. Embroidery. Okey, tak boleh lari. So ini rupa kereta dia. Okey. Nanti kita masuk kat dalam, saya tunjuk kat belakang pula. Belakang pun sama. Bahagian belakang pun sama, pintu dia merah. Ini adalah fabric. Ada corak bunga juga di sini. Ini ada speaker grill dia. Lain daripada yang biasa punya MyV agak. Okey. Dan ini adalah seat belakang dia. Nampak? Ini dia seat belakang. Okey, boleh letak tapau hook, jangan main-main. Ada nasi lemak, ada mi goreng. Saya dah apa ni, dah lapar dah. Okey, jom kita masuk dalam. Dalam dia lebih kurang sama eh. Okey. Dalam dia lebih kurang sama dengan MyV yang biasa. Dia punya sini ada flower print. Nampak? Ada corak bunga. Woi, cantik ni. Memang cantik. Okey, kelebihan kereta ni pada tahun 2010 dia ada USB. Nampak boleh masuk USB music. Dia ada Bluetooth technology. Boleh connect handphone. MyV yang biasa tak leh. Tak ada. Okey, gelap. Okey, cantik nampak. Oi. Okey, kali pertama saya buat video guna kamera mendegak, so kaku sikit. So sini pun ada corak bunga sampai kat bawah. Bawah sini boleh letak barang. Sini ada letak kad ke apa ke. Ashtray. Dalam bawah ada dua cup holder kat bawah. Ini gear dia. Okey. Ini handbrake. Boleh letak barang. Budak perempuan memang suka pink nampak.
Okey, lepas tu kat sini boleh letak barang lagi. Kat belakang ada dua cup holder lagi. Okey. So, glove box dia, jom kita tengok. Oh, banyaknya barang. Okey, agak besar juga. Boleh masuk banyak barang, banyak sampah boleh masuk. Okey, dia ada dua airbag, satu sini, satu di sini. So, steering dia lebih kurang sama dengan Myvi yang biasa. Okey. Kelebihan kereta ni adalah sebab dia nak target budak perempuan. So, dia ada cermin kat sini. Dan dia pun ada cermin di sini. Ini kelebihan dia. Kalau anda seorang wanita yang mencari kereta second hand, beli yang limited edition untuk terutamanya warna merah, confirm ada vanity mirror. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe, follow kita di TikTok TikTok I Love Melaka. Okey guys, ini dia punya rearview mirror. Jangan lupa subscribe lah. Susah ni. Okey, kita tengok belakang pula. Okey, ini belakang dia. Boleh letak banyak barang Dia ada poket. Poket dia besar juga. Apa sampah semua boleh masuk. Warna pink, sampah warna pink semua boleh masuk. Okey. Budak perempuan kasut warna pink, beg warna pink, semuanya warna pink. Okey. Payung pun warna pink. Okey, jom kita masuk. Dia tak ada aircon kat belakang. Okey, tapi kapet dia pun cantik Kapet dia lain daripada yang biasa. So, ini pemandangan kokpit anda. Okey, kenapa saya berkata bahawa ini adalah kereta yang bagus untuk siapa yang budak-budak student ataupun kereta permulaan sebagai kereta second sebagai kereta kedua ataupun kereta pertama, kereta permulaan. Sebab harga dia bermula daripada RM16,000 hingga RM20,000. Okey, RM16,000 hingga RM20,000. Dan kalau anda tengok, kalau anda boleh dapat cari kereta yang cantik macam ni, kereta ni saya tolong jualkan RM25,000. Siapa nak beli? Seorang je duduk sebelah driver. Sebelah ni tak pernah, tak ada banyak orang duduk. Sebelah belakang lagi tak ada orang yang duduk. Okey. So, kereta macam ni lah kita nak cari. Kalau anda boleh, anda cari kereta macam ni. Belakang dia, ini belakang dia. Hard dia punya, tonneau cover adalah keras. So, boleh letak barang sikit. Tapi tak banyak ruang lah. Okey, seat dia boleh folding 60-40 split. Ini adalah corak belakang dia. Okey, memang cantik. Belakang-belakang ni semua nampak corak. Kereta ni unik. Lain daripada yang macam Myvi biasa lah. Jom kita tengok boot. Okey, lagi satu kelebihan kereta ni adalah dia punya lampu Lampu dia sini bukannya merah yang biasa macam Myvi yang biasa. Tapi dia punya transparent. Okey, transparent. Nampak? Okey, jom kita tengok boot dia. Apa sampah yang boleh dimasukkan ke dalam boot? Wuih, banyak sampah ni. Nampak sampah? Okey, dia punya tonneau cover boleh dibuka. Kalau kita buka, boot dia biasalah. Tak besar sangat. Tapi ini adalah satu bagus. Supaya anda boleh nampak barang-barang yang boleh dimuatkan ke dalam boot dia. Okey, so kereta ni antara RM16,000 ke RM20,000 bergantung pada kondisi kereta. And kereta ni, saya dah katakan dia ditukar rim kat belakang rim dia dah tukar limited edition punya, special edition punya rim. So tayar dia adalah tayar Goodyear 185-60-14 guna drum brake So secara am kereta ni walaupun dah 10 tahun, umur dia dah 10 tahun, memang cantik sebab dijaga. Inilah kereta, rupa kereta yang anda harus cari. Kalau anda seorang student ataupun baru mula kerja nak cari kereta permulaan, kereta ni mileage dia dah lebih daripada 100,000 dah. Tapi masih bagus, tak ada masalah. Kereta Myvi kenapa resale value dia begitu bagus? Sebab dia tak ada masalah, no problem. Tak ada banyak komplain, bukan macam kereta-kereta lain yang banyak-banyak komplain. Ini rosak, itu rosak. So tengok, begitu cantik sekali. So guys, itu saja review untuk kereta permulaan student dan orang yang baru mula kerja, baru dapat kerja. Ada RM16,000 sampai RM20,000. Kenapa harga dia, jurang dia begitu besar? Sebab bergantung pada kondisi kereta lah. Kereta ni nak jual juga. Siapa nak beli RM25,000? PM dengan aku. Okay? Kereta ni bau cantik. Hanya driver seat yang telah diduduki orang. Okey, driver seat saja diduduki orang. Tengok perbezaan seat driver dengan seat sana.
tanah besi melepak putih. Okay guys, kita ni 1.3 85 horsepower, 116 Newton meter torque. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi follow kita di TikTok lah. Terima kasih. Follow tu percuma, subscribe tu percuma, bagi like percuma je. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye.